Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran agar kita lancar ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, perhatikan Surah Ali Imran ayat 18. Di sini ada huruf waw yang kosong, maka abaikan saja. U dibaca pendek, lam juga dibaca pendek. Langsung gabung pada huruf lam sukun. Berikutnya kalau kita berhenti di sini, huruf sin sudah sukun. Po menjadi sukun karena kita berhenti. Ada dua huruf sukun. Kedua-duanya harus diberikan bunyi vokal. Huruf to termasuk huruf qalqalah. Nanti ada bunyi pantulan. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Bil qist. Jadi ada bunyi to pada huruf to. Bil qisto qalqala kubra. Berikutnya ayat 20 pada surah Ali Imran. Di sini ada huruf dal fathah berjumpa dengan waw, maka ini merupakan sifat lin. Fathah jumpa waw sukun, dibaca dengan lembut, tidak boleh dipanjangkan, dia satu ketukan saja. Fa in aslamu faqadihtadaw. Faqadihtadaw, jangan faqadihtadawu. Nah, itu salah. Ini satu ketukan saja, sifat lin. Faqadihtadawu. Berikutnya kalau berhenti pada huruf qaf yang tasydid, maka pantulannya terlambat dua ketukan. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Bighairi haqq. Setelah tasydid, tahan dulu dua ketukan baru pantun. Bi ghairi haqq. Berikutnya ayat 30. Di sini ada titik 3, waqaf mu'anaqah. Pilih salah satu. Kalau pilih yang pertama, kita berhenti di sini. Maka muhdara. Ra panjang menjadi mad iwad. Maka kita lanjut ketika baca di sini, tanwin pada huruf hamzah langsung digabung pada huruf ta, dibaca ikhfa. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Tapi kalau kita pilih yang kedua, maka di sini huruf ra langsung idgham pada huruf waw. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Nah, jadi muhdaran wa ma. Kemudian kita baca biasa saja ketika sudah berhenti di sini. Intinya pilih salah satu, waqaf mu'anaqah. Terakhir surat Ali Imran ayat 45. Kalau kita berhenti di sini, maka huruf ha disukunkan, berikan bunyi vokal seperti bunyi mengeluh. Bi kalimatim minh. Maka ketika mulai, hamzah harus kita berikan baris. Bagaimana cara pemberian barisnya? Harus melihat kamus atau mendengar orang Arab. Setelah lihat kamus, maka langsung dibaca i, karena ketetapannya seperti itu. Ismuhul Masihu Isa Banu Maryama Wajiha. Nah, tidak boleh dibaca usmuhu. Di sini tidak berlaku rumus huruf ketiga. Satu, dua, tiga. Tidak bisa patokannya huruf mim. Patokannya harus lihat kamus atau mendengar orang Arab. Ismuhul. Itu cara baca pertama. Kalau tidak ingin ribet, tidak ingin susah, maka langsung saja gabung. Ha yang toma langsung gabung pada huruf sin. Hamzah tidak dibaca lagi. Karena kita lanjut. Bi kalimatim min husmuhul masihu Isa benu Maryam. Nah, jadi bisa pilih salah satu, min ismuhul atau min husmuhul, pilih salah satu. Jadi sahabat Quran, inilah pelajaran yang harus kita pahami agar kita lancar ketika membaca Al-Quran. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.